Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan mereview pengalaman pertama aku menggunakan sabun Saffron dari Mezuka. Di sini akan terlihat before dan after aku menggunakannya selama 1 bulan. Nah, ini penampakan wajah asli aku, wajah alami aku, tanpa make up apapun. Aku hanya menggunakan lipstick, dan itu pun sangat tipis. Nah, di sini aku mau memperlihatkan penggunaan sabun Mezuka yang aku gunakan kurang lebih 1 bulan. Di video ini terlihat perubahan pada wajah aku nggak terlalu banyak banget karena pemakaian jika masih 1 bulan. Tapi review aku tentang sabun Mezuka ini, aku merasa sangat puas karena sebelumnya wajah aku ini kusam banget dan banyak jerawat kecil-kecil. Nanti aku akan perlihatkan wajah aku sebelumnya. Dan tujuan aku memakai sabun dari Mezuka ini gak menginginkan kulit aku berubah menjadi putih. Aku hanya menginginkan kulit wajah aku sehat, terawat dengan bahan-bahan herbal. Dan ini kulit asli aku, emang kulit aku aslinya sawo mateng, kulit asli Indonesia tentunya. Nanti aku bakal bikin video lagi setelah aku pemakaian sabun Mezuka ini selama 2 atau 3 bulan ke depan ya. Kita lihat bagaimana hasil ke depannya. Apakah masih ada perubahan? Apakah nanti kulit aku bisa lebih glowing lagi? Yang pasti buat kalian yang ingin nyobain pakai produk dari Mezuka ini, boleh-boleh aja karena harganya juga sangat terjangkau. Sabun seharga 15.000, kalau aku pemakaiannya bisa sampai 20 hari karena yang pakai cuma aku sendiri. Oh ya, dan ini aku juga menggunakan serumnya, itu baru sekitar 1 minggu, serum juga dari Mezuka. Dan itu aku memakainya nggak teratur, 2 hari sekali, 3 hari sekali, kalau pas ingat aja sih. Oke, terima kasih, ini review aku pertama kalinya dengan pemakaian produk dari Mezuka. Intinya aku puas banget dengan produk ini ya. Terima kasih semuanya. Sekian video review dari aku. Apabila ada kekurangannya, mohon dimaafkan dan dimaklumi. Karena jujur baru pertama kali bikin video review tentang skincare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.